teman-teman. If you're new to my channel, aku Ajeng and welcome, welcome. Aku tuh ya sekarang lagi concern banget sama yang namanya perawatan luar dalam. Karena trust me, percuma deh mau usaha segimanapun juga dari luar kalau misalnya dalamnya itu ternyata masih damage alias nggak terawat. Yang jadi masalah adalah kadang perawatan dari dalam tuh nggak semudah itu. Salah-salah konsumsi dikit bisa jadi fatal akibatnya. Makanya seleksi nutrisi yang masuk dalam tubuh tuh mesti bener-bener tajam banget ya. Kalau aku sih dari dulu emang udah terbiasa sama yang namanya collagen drink. Apalagi sekarang di Indo tuh udah sangat-sangat evolve ya segala jenis supplementary collagen drink yang bikin dikonsumsinya jadi jauh lebih gampang daripada sebelumnya. Kalau aku sih buat seleksi collagen drink, yang pertama-tama tuh udah pasti satu ini, rendah gula. Kalau bisa yang pakai stevia sekalian. Salah satu collagen drink yang pernah aku coba itu adalah dari Noera, karena benar-benar ngasih efek yang signifikan banget setelah dikonsumsi. Apalagi sekarang dia keluarin varian baru, ini buah peach ya rasanya. Jadi benar-benar seger banget kalau misalnya kalian suka buah peachnya atau suka minuman dengan rasa buah peach, dijamin pasti bakalan suka banget sama ini. Diminum tuh benar-benar bikin seger banget dan gak yang monoton kayak manis aja gitu rasanya, tapi juga ada kecut-kecut asem gimana gitu. Dan kalau misalnya kalian rutin konsumsinya, ini gak cuman bikin kulit cerah aja, tapi juga bisa bikin kulit lebih kencang. Kalau ditanya bisa gak sih ngilangin luka-luka bekas jerawat gitu pakai minum collagen drink, tergantung case-nya ya. I would say kayak kalau misalnya masih light gitu bekasnya, agak-agak merah-merah atau gak pink-pink dikit aja gitu, aku yakin pasti bisa kalau misalnya minumnya rutin. Tapi kalau misalnya udah kayak severe case, dimana yang kayak sampai ngubah tekstur kulit, ngubah struktur jaringan kulit, jadi ada kayak kalau kita bilangin bopeng gitu ya, ya itu sih gak usah dijanji-janji manis lagi, gak usah berharap muluk-muluk ya. Jadi harus realistis juga. Anyway, mungkin masih banyak banget teman-teman yang bertanya-tanya, emang iya ya collagen drink tuh beneran bisa mencerahkan kulit? Kayak emang ada apa sih di dalam ingredients-nya? Mari kita kubek-kubek bersama. Jadi Noera Collagen Drink yang peach ini itu tuh udah pakai new formula yang di dalamnya ada salmon collagen dan glutathione terbaik. Selain itu juga ada tambahan kandungan birdnest dan saffron extract yang bagus banget buat kulit, mencegah penuaan dini dan antioksidannya tinggi banget. Satu kalimat yang perlu aku tegasin adalah di dalam formula ini tuh dia udah rendah lemak, rendah kalori, rendah gula, terus juga rendah karbohidrat. Pokoknya tuh sehat banget. Daripada jajan-jajan boba setiap hari, menurut aku ini adalah another options buat nutrisi kulit kita. Jadi tuh ya, review jujur aku setelah konsumsi Noera Collagen Drink ini adalah emang berasa banget dia bikin kulit tuh kayak ada efek glow-nya dari dalam. Dan juga yang paling aku realize, aku gak expect bakal ngaruh itu adalah rambut. Jadi rambut aku tuh sebelumnya rontok banget dan sekarang udah jauh lebih berkurang rontoknya. Sama kuku juga, yang tadinya tuh kuku aku gampang banget patah, gak bisa di nail artin sama sekali, kayak gini boro-boro deh. Kayak pakai kutek biasa aja tuh udah dikit-dikit ininya grompal-grompal kayak gitu loh. Dan sekarang udah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menurut aku ini sih yang gak bisa kamu dapetin kalau hanya ngandelin perawatan dari luar aja. Selain key ingredients yang tadi udah aku jelasin, sebenarnya di dalam collagen drink ini tuh masih banyak banget ingredients lainnya yang bisa jadi pahlawan kesiangan buat kulit kita, teman-teman. Aku tuh suka banget ya konsumsi Noera collagen drink ini kalau misalnya lagi sore-sore, duduk di pinggir kolam, nyantai, bengong-bengong cantik, gitu kan. Sebelum kita bahas poin selanjutnya, aku mau kasih tahu dulu kalau both collagen drinknya Noera ini tuh udah BPOM, udah halal MUI approved, aman buat bumil busui, dan bisa dikonsumsi dari umur 12 tahun ke atas. Ada catatan juga buat teman-teman yang mungkin alergi sama seafood, itu harus hati-hati ya. Karena tadi aku ada mention dia ada salmon kolagen di dalamnya. Untuk itu aku ketemu option lain buat teman-teman yang mau coba perawatan dari luar juga. Aku ada body care set dari Noera yang udah aku pakai selama 1 bulan ini rutin. Ada 4 produk yang jadi favorit aku banget. Yang pertama, lightening body scrub.
Blemish Treatment Body Serum, Body Lotion, dan Bright and Glow Body Serum. Aku jelasin dari scrubnya dulu kali ya. Udah jelas banget kan dia fungsinya buat ngangkat sel kulit mati. Jadi buat teman-teman yang mungkin kulitnya ada belang gitu ya, atau kayak sensitif, kering, dan segala jenis kulit lainnya dengan problematika. Upsie. Aku saranin cobain pakai lulur lembut ini karena dia tuh super duper ya. Bulirannya tuh bukan tipe yang kasar kayak gitu, bahkan dia tipe yang melted gitu kalau misalnya diolesin ke kulit. Sih. Tapi ya walaupun lembut-lembut gini tuh dia ampuh banget buat ngembaliin warna kulit yang tadinya mungkin belang jadi sama gitu warna kulitnya, dan juga efeknya tuh bukan whitening tapi lebih ke brightening atau lightening gitu ya. Nah, di key ingredients-nya tuh dia juga ada rice bran oil, ekstrak teh hijau, ekstrak bunga mawar, dan ingredients ampuh lainnya yang bisa bikin kulit kalian cerah, memperbaiki sel jaringan kulit, skin repairing, dan natural moisturizer yang kalau misalnya setelah dipakai tuh bener-bener langsung kelihatan efeknya. Nah, sekarang kita move on ke poin terakhir aku, masih di perawatan dari luar ya, karena gak kalah penting juga sama perawatan dari dalam. Setelah aku pakai 3 produk andalan ini selama beberapa waktu, itu aku udah bisa simpulin kegunaannya dan efeknya ke kulit aku apa aja. Jadi kalau yang botol hijau ini, yang serum buat blemish treatment, itu dia fungsinya adalah eksfoliasi. Lalu kalau body lotionnya, itu yang botolnya warna pink dan putih unyu-unyu ini, itu tuh fungsinya buat proteksi, karena dia juga ada UV protection-nya. Dan yang terakhir yang warnanya ungu lilac ini, itu kan dia buat bright and glow ya. Cuman selain buat itu, dari ingredients-nya yang aku observe juga dia bisa berfungsi buat penuaan dini atau anti-aging. Sekarang kenapa dia bisa berfungsi buat eksfoliator? Karena dia di dalamnya itu ada AHA, DHA, PHA. Jadi bahan aktif ini semua tuh bisa banget buat ngangkat sel kulit mati dengan cara mempercepat regenerasi sel kulit, terus juga ngejagain skin barrier. Sedangkan yang pink ini tuh dia buat UV protection. Jadi kalau misalnya kamu habis eksfoliasi, itu penting banget buat pakai body lotion ini karena buat ngelindungi kulit kamu dari sinar matahari. Karena kan kulit kalau di exfoliate itu kan sel kulit yang baru naik ke permukaan yang atas. Jadi kulitnya tuh kayak masih baby skin. Makanya penting banget buat langsung dilindungin sama yang ada protection buat UV-nya. Biasanya tuh kalau body lotion di luar sana, aku tuh jarang banget yang nemu udah sama UV protection. Padahal sebenarnya itu penting banget buat ada dalam body lotion. Nah, kalau yang terakhir ini, walaupun memang namanya bright and glow seperti yang udah aku jelasin tadi, dia ada fungsi anti-agingnya karena ada alpha arbutin, jadi dia bisa mengencangkan kulit dan juga nge-boost proses pencerahan kulit. 3 bestie ini tuh pokoknya rutin aku taro di rak skincare aku setelah aku mandi. Pasti aku gak boleh ke-skip sama rutin ini. Buat teman-teman yang mau buktiin omongan aku, silahkan banget, gak ada yang ngelarang. Aku udah taro link Shopee-nya Noera di description box aku. Jadi kalau misalnya kalian mau coba dulu, misalnya mau coba kolagennya dulu, atau mau coba serumnya dulu, itu boleh banget. Karena mumpung mereka juga lagi ada promo. I guess that's it for me today. Thank you for watching. Stay healthy and beautiful. Bye.